Okay, people, welcome back on Entertainment News. Dan kali ini kami punya berita dari Agnes Monica. Seperti yang pernah kita beritakan beberapa waktu lalu, Agnes sedang mengerjakan sebuah proyek baru. Dan kali ini akan ada rekan saya Safira yang akan langsung ngobrol dengan Agnes Mo yang sedang berada di LA via Skype. Okay, silakan Safira. Terima kasih Temi, dan ya untuk mengetahui seperti apa proyek terbaru yang sedang dikerjakan sama Agnes Mo, sekarang ini saya sudah terhubung langsung dengan Agnes yang ada di Los Angeles, Amerika Serikat via Skype. Hi, how are you? Gimana kabarnya? Baik semuanya, mau say hi dulu sama pencintanya di Indonesia. Halo, hai guys, kangen banget sama Indonesia. Semua juga gitu, pasti kangen banget sama Agnes Monica. Okay, sekarang ini kan kita semua udah tahu ya, we all know, all my people know that you are spending your time mostly in America. And what exactly that you're doing now? What is your new project? Sebenarnya project aku yang sekarang lagi aku jalanin adalah Walk with Sympathy. Memang kita excited banget ngerjain project ini. Kenapa? Karena emang sebenarnya udah cukup lama di rencanainnya. Pada akhirnya bisa dikasih tahu juga ke para pemirsa dan juga para pelanggan Sympathy. Nah, jadi Walk with Sympathy ini sebenarnya project yang melibatkan audience bukan hanya di kompetisi ya, tapi lebih ke karirnya aku sendiri gitu loh. Dengan gimana caranya my fans ntar bakal ada di music videonya aku. Nah untuk project ini sendiri sudah sejauh mana progresnya, Nes? Yang sangat aku boleh bilang membanggakan dan juga aku senang banget, puas banget sama hasilnya adalah karena walaupun baru tapi videonya yang diupload itu udah banyak banget gitu. Aku juga dikasih tahu sama orang-orang Sympathy juga, wah ini di Indonesia lagi cukup kenceng gitu, orang-orang juga lagi excited banget sama projectnya, maka aku senang banget teamworknya pada akhirnya masih bisa menghasilkan result yang bukan hanya memuaskan kita doang tapi juga bisa hopefully bisa memuaskan penggemar-penggemar aku gitu. Amin, dan yang pastinya ditunggu banget kan. Kan kalau ini kan berarti akan menjadi video yang melibatkan para penggemar juga, para pecintanya Agnes Mo juga. Kalau dari lagunya sendiri Walk ini ceritanya tentang apa sih? Sebenarnya kalau dari judulnya sendiri sebenarnya udah kelihatan ya, walk itu artinya berjalan. Dan jadi lagu ini sebenarnya tentang perjalanan, dan ini cuman salah satu bentuk perjalanan yang mungkin terinspirasi dari perjalanan aku selama ini gitu. Bentuk dari perjalanannya sendiri itu kan sebenarnya orang beda-beda ya, bentuk perjalanan seperti apa, proses perjalanannya seperti apa itu kan orang beda-beda. Tapi intinya di sini adalah bahwa pada saat kita berjalan, kita nggak boleh, kita harus terus percaya diri dan harus terus mantep gitu istilahnya. Kalau emang mau jalan bener-bener harus bener-bener step your feet gitu loh, dan harus sepenuh hati, harus ngeliat ke depan kira-kira visinya seperti apa gitu. Nah kalau dari lagunya sendiri menceritakan tentang perjalanan gitu kan, yang mau benar-benar harus melangkah berarti kan dengan melibatkan para penggemarnya Agnes, terus juga para pecintanya juga, berarti kan kayak melangkah bersama-sama dengan para penggemar dong ya. Nah benar. Ide awalnya untuk akhirnya melibatkan para penggemar ada di dalam video ini awalnya seperti apa sih? Boleh diceritain dari awal dulu mungkin, dan apa alasannya akhirnya melibatkan mereka di dalam videonya? Sebenarnya gini, jadi dari awal aku bekerja sama Sympathy ini bukan pertama kalinya aku bekerja sama Sympathy gitu. Jadi sebelumnya juga Dance Like Agnes juga sebenarnya itu kan udah salah satu bentuk dari keinginan kita untuk bisa gimana caranya membuat fans-fans aku juga berpartisipasi dalam karya-karyanya aku gitu. Sekarang ini jauh lebih further lagi dengan cara fans-fans aku ini gimana caranya mereka benar-benar bisa ngelihat bahwa mereka adalah bagian dari aku gitu, bagian dari perjalanan karir aku. Dan salah satu idenya memang yang pada kita semua setuju, gimana caranya supaya project ini bukan cuma tentang aku tapi juga tentang movement-nya mereka bersama aku gitu, gimana caranya aku bisa maju bersama mereka. Nah itu sedikit kita mikir ya, single aku kan bakal mau keluar gitu kan. Kenapa enggak
kita ini aja gitu, kenapa nggak kita libatkan mereka aja dalam music videonya. Dan memang istilahnya ide ini pun juga datang dari simpati juga, dan terus udah gitu memang sejalan dengan konsepnya manajemen aku dan dengan konsepnya aku juga, ya pada akhirnya pas sih, timingnya juga pas banget. Oke, ini pasti semangat banget, semua orang pengen ada di klipnya Agnes yang terbaru. Tapi gimana caranya untuk orang-orang tersebut mengambil bagian dalam project ini? Nah ini kita bikin memang sesimpel mungkin supaya semua orang bisa ikutan gitu caranya. Jadi kita ada website www.telkomsel.com/ walk with simpati. Jadi www.telkomsel.com/walk with simpati. Nah terus udah gitu kemudian login dengan Facebook account-nya kalian. Habis itu nanti tinggal upload aja deh video dengan 20 tema yang tersedia di situ. Nah nanti dari situ itu nanti kita ada penilaiannya, kira-kira siapa yang bisa masuk di situ. Nanti hasilnya dari hasil music video aku, mereka yang terpilih akan ada dalam music videonya aku gitu, yang terbaru untuk Walk. Oke, okay. As simple as that, nanti bakalan dipilih nantinya akan ada di klipnya Agnes yang terbaru, Walk. Nes, thank you sekali lagi, sukses for everything that you've done. Ditunggu karya-karya hebat selanjutnya dari Agnes Monica. People, this is Agnes Monica. Oke, okay. Thank you, bye. Okay, people, that was Agnes Monica, and she is the one and only Go to the Kill, Go Kill Crazy Man. Okay, sekali lagi salut buat Agnes Monica. Nah, makanya buat kalian nih yang ingin menjadi bagian dari project barunya Agnes Mo, langsung aja ikutan Walk with Sympathy video clip project, karena ini project gokil banget nih, karena kalian cukup upload video pendek ke www.telkomsel.com/walkwithsympathy, karena nantinya video-video kreasi kalian bakal dikumpulin jadi satu dan akan menjadi bagian dari official video clip terbaru, single terbaru persembahan dari Agnes Monica yang judulnya Walk. Seru banget kan? Nah, biar cepat dan nyaman uploadnya, tentu aja pakai paket internetan simpati 3GB cuma Rp60.000 buat 30 hari. Cara aktifinnya gampang, tinggal klik aja di bintang 999 pagar. Pastiin kamu ada di jaringan 3G biar internetan lebih maksimal. Dan untuk informasi selengkapnya, klik aja di telkomsel.com/walkwithsympathy. My sympathy, my style. Kembali ke Temi sekarang. Silakan Temi. Oke, terima kasih Safira. Itu tadi wawancara Safira dengan Agnes Monica via Skype. Dan ini menarik sekali konsep baru dari Agnes yang melibatkan para penggemarnya di karya terbarunya. Ini menarik dan konkret.